Okay guys, nampaknya di episode kali ini setelah mengetahui bahwa ternyata membuat kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Roni membuat Dewa benar-benar merasa sangat kecewa kepada Nana. Karena Dewa berpikir bahwa saat ini Nana masih benar-benar sangat mencintai Roni mantan kekasihnya itu. Dan di episode kali ini karena merasa kecewa kepada Nana, Nana pun berusaha untuk menjelaskan kepada Dewa atas apa yang telah terjadi saat ini. Namun, Dewa tetap tidak mau mendengarkan apapun penjelasan Nana, karena ia merasa bahwa ia sudah terlanjur benar-benar kecewa kepada Nana. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode kali ini? Kira-kira, apakah ini akan membuat hubungan rumah tangga Dewa dan Nana menjadi ada masalah lagi?